Semoga anak-anak Bunda dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kembali lagi bersama Bunda Irma. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Hop. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mengerjakan kuis PAS. Nah, sebelumnya Bunda mau mengajak anak-anak untuk tepuk motor terlebih dahulu supaya anak-anak Bunda lebih semangat lagi mengerjakan kuis PAS-nya. Oke, semuanya ikuti Bunda ya. 1, 2, 3. Tepuk motor. Belok kanan. Belok kiri. Jreng-jreng. Jreng-jreng. Pip-pip. Pip-pip. Brum. Oke, bagaimana? Apakah anak-anak Bunda sudah bisa? Oke, kita ulangi satu kali lagi ya. Kali ini anak-anak harus dengan lebih semangat. Oke, 1, 2, 3. Tepuk motor. Belok kanan. Belok kiri. Jreng-jreng. Jreng-jreng. Pip-pip. Pip-pip. Brum. Oke, bagaimana? Apakah anak-anak Bunda semuanya sudah semangat? Oke, jika sudah, anak-anak, hari ini kita akan mengerjakan kuis PAS atau penilaian akhir semester tema 3, muatan, bahasa Indonesia, dan PPKN. Nah, anak-anak bisa mengerjakan kuis PAS-nya di website e-learning Sekolah Teladan ya, yang sudah Bunda sediakan. Anak-anak, pengerjakannya tidak usah terburu-buru dan harus teliti dan cermat ya. Oke, Bunda yakin semua anak-anak Bunda bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Oke, Bunda berpesan jangan lupa anak-anak untuk menerapkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Cukup sekian hari ini bersama Bunda Irma. Sampai jumpa di pembelajaran besok. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.